Sidang lanjutan penyelesaian sengketa pemilu Kada Maluku kembali berlangsung di Mahkamah Konstitusi masih menghadirkan para saksi. Salah satu saksi bernama Zenudin dari Desa Pasir Putih Kabupaten Buru Selatan, Kecamatan Kepala Madang menjelaskan, pihaknya telah melakukan protes terhadap petugas KPPS di TPS 1 Desa Bloro karena adanya kartu undangan bagi masyarakat pemilih dikumpulkan di rumah kepala desa. Ia mencurigai tersimpannya kartu undangan di rumah kepala desa dapat digunakan untuk mengarahkan para pemilih untuk mencoblos kandidat tertentu. Menurutnya hal ini masih terkait dengan penggelembungan DPT yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Sementara saksi bernama Dulman Makatita mengatakan adanya pemberian uang sebesar Rp700.000 yang dilakukan oleh Bupati Buru Romli Basuki. Di hadapan persidangan Dulman mengaku tidak menggunakan uang itu sepeser pun karena hal itu akan diadukannya pada pihak yang berwajib. Dijadwalkan MK masih akan memberi kesempatan pada seluruh pihak untuk kembali menghadirkan para saksi yang akan didengar keterangannya pada hari Kamis 23 Januari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hana Juliet, Agung Semarang, MKTV News, melaporkan.